Mirsa, pembagian daging kurban di Kota Cirebon, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Ribuan warga mulai dari anak-anak hingga lansia yang menunggu pembagian daging kurban sejak pagi menyerbu masuk dalam halaman masjid. Akibatnya sejumlah anak-anak dan balita terjepit di antara kerumunan. Puluhan warga ini merangsek masuk halaman masjid Miftahul Jannah, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Meski petugas telah berulang kali mengingatkan warga agar tak saling dorong, namun aksi berdesakan tak terhindarkan lantaran warga tidak sabar mendapatkan pembagian daging kurban. Sebagian warga mengaku telah menunggu sejak pagi demi mendapatkan pembagian daging kurban. Padahal pihak panitia hanya menyediakan 150 paket daging untuk dibagikan kepada warga. Tadi desek-desekan lah, gimana sih, Bu? Ya, desek-desek lah. Ngantri dari jam berapa, Bu? Ya, dari siang. Dari siang? Iya. Oh. Apa? Tadi udah ngantri lama, dah, Pak? Ya, antri lama sih, ini pencet-pencet. Tadi desek-desekan juga? Nggak kebagian, Pak? Nggak kebagian, saya dari pagi. Membludaknya warga yang ingin mendapat daging kurban membuat sebagian warga yang sudah datang dari pagi tidak kebagian daging kurban lantaran habis dibagikan. Idul Adha tahun ini panitia kurban Masjid Nurul Jannah menyembelih 15 ekor sapi dan 15 ekor kambing yang dibagikan kepada warga sekitar serta warga yang datang ke masjid. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahul